Kemuliaan sholat subuh itu dimulai sejak waktu fajar, matahari mulai keluar sinarnya untuk membelah gelapnya malam. Itu sinarnya disebut dengan fajar. Nanti subuhnya saya terangkan di akhir. Sinarnya dibelah, membelah kegelapan malam, fajar shadiq. Maka pada saat itu bukan hanya sholatnya yang punya keistimewaan seperti sholat asar tadi, tapi semua bacaannya langsung dijawab seketika oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dipersaksikan oleh seluruh malaikat dan dijawab langsung oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka yang dimaksudkan bacaan secara umum, apakah itu Al-Quran, doa, istighfar, semua bacaan. Jadi kalau Anda berdoa, maaf, doanya lebih cepat terkabul kalau dipanjatkan dengan cara yang benar dan khusyuk. Kalau Anda istighfar, langsung dijawab. Kalau kita baca Quran, pahala langsung dituliskan berlipat.